Kawasan penanaman padi seluas lebih 120 hektar di Kampung Teluk Kandi, Jalan Alur Mengkudu Alur Star turut dilanda banjir berulang. Menurut penduduk, kawasan tanaman yang masih bergenang kembali dilimpahi air dari Sungai Pendang memasuki petak sawah sejak dua hari lalu. Kami banjir yang pertama dah 2 minggu ini, banjir yang akan berulang pula, air dah semakin naik pula. Mungkin baru ni dah ayat orang apa ayat termenung ni untuk kali kedua dah, padi pun dah untuk hampir tenggelam untuk kali yang kedua lah. Banjir kali ini disifatkan antara yang paling teruk melanda kawasan mereka dan menjejaskan hampir keseluruhan tanaman padi. Kali ini lebih kata semua terkesan sangat-sangatlah. Terutamanya kita kan tahu nak masuk bulan 12 nak masuk dak-dak nak sekolah pula, memang kami pun nak buat pula ni pun kalut sikitlah.